Iya, gue tahu. Nah, ya ngapain sama? Pak, jangan tutupin warganya, Pak. Mas, buka jalan aja. Iya, buka jalan ke sian, Mas. Bapak udah mau dedikasi jarak biar iya. Makasih. Bapak dedikasi jarak. Kebahagiaan, selamat semua kebahagiaan. Ayo, Bu. Agak mundur biar sama bisa jalan. Ibunya bisa jalan. Selamat datang, Pak. Awas, Pak. Jalan, Pak. Buka jalan, Mas. Jerman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ingatin, Pak. Pantauan dari sebelah sana. Ayo, kamu ngambil dulu. Ya. Udah ngambil dulu, silakan. Kepada para tamu undangan, dipersilakan duduk. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Ana Joko Widodo, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Ani Fajar Panjaitan, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat serta hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Jakarta Timur pada hari ini, Kamis 20 Desember 2012, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan, ada tempatnya di situ. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, persiapan pelantikan kepada Bapak Dr. Andes H.R. Kristianto, M.Si, dan Bapak Dr. Andes Husein Murot, M.Si, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota Jakarta Timur oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya terlebih dahulu.
Apakah Saudara Dr. Andes A.R. Kristianto M.Si dan Dr. Andes Husin Murad M.Si bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu Saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, Saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Ya, ntar gua ketemu. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Untuk diangkat pada jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri seorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan pegawai negeri bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Pelantikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 20 bulan Desember tahun 2012, saya Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes A.R. Kristianto M.Si sebagai Wali Kota Jakarta Timur dan Saudara Dr. Andes Husin Murad M.Si sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penyematan tanda pangkat Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jangan dicuci.
Dilanjutkan dengan penanda tanganan naskah sumpah jabatan di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dipersilakan menuju meja penanda tanganan. Dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan Wakil Wali Kota Jakarta Timur dari pejabat lama kepada pejabat baru di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada Wakil Wali Kota, dipersilakan kembali ke tempat duduk semula, dan kepada Bapak Dr. Andes Haji Murdani MH, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku memori jabatan Wali Kota Jakarta Timur. Kepada Wali Kota Jakarta Timur dipersilakan kembali ke tempat semula. Dan hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, seluruh tokoh, seluruh warga, pejabat yang pada pagi hari ini hadir. Pagi hari ini memang tidak seperti biasanya. Pelantikan biasanya dilakukan di gedung, di balai kota, di kantor wali kota. Tapi hari ini kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat. Kenapa kita lakukan di sini? Karena memang orientasi kita sekarang ini bukan seremonial, tetapi fungsional. Jabatan itu bukan untuk sebuah kuasa. Jabatan itu adalah untuk melayani. Jabatan itu adalah untuk bekerja kepada masyarakat. Ini perlu saya ingatkan kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kenapa saya lantik di sini? Karena di sinilah, di kampung itu
permasalahan-permasalahan ada. Tidak hanya di kampung, di Kebon Jahe saja. Ya. Pulau sama kebun kan mirip-mirip. Saya ini di Jakarta memang banyak kak apa kelurahan yang masih belum apal, apalagi kampung. Saya tadi sudah diingatkan Pak, ini nama kampungnya Pulau Jahe. Tapi setelah masuk ke sini lupa lagi menjadi Kebun Jahe. Gak apa-apalah, kebun sama pulau gak jauh. Tapi yang paling penting bahwa wali kota dan wakil wali kota setelah dilantik detik ini sudah tahu permasalahan. Sebetulnya di sini ada masalah apa? Di sini ada problem apa? Udah pelantikan ini. Di sini ada persoalan apa? Semuanya langsung tahu. Karena problem kota, problem Jakarta itu ada di kampung-kampung. Ada di RT-RT, ada di RW-RW. Entah itu yang namanya drainase, selokan yang mampet, entah itu yang namanya MCK yang kurang baik, entah itu ada penghijauan yang sehingga kita jam 8 seperti sudah panasnya kayak gini. Ini adalah problem-problem kota. Problem bukan ada di kantor. Problem ini ada di lapangan. Sehingga pelantikan ini dilakukan di kampung. Kemudian yang lebih penting tentu saja Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota langsung bisa tahu sendiri masalah yang mengetahui dan melihat sendiri masalah-masalah yang ada di sekitar tempat pelantikan ini. Dan kita harapkan dengan tahu langsung seperti ini bisa langsung membuat keputusan dan membuat action lapangan. Karena yang ditunggu masyarakat itulah kerja real, kerja nyata. Dan inilah masyarakat kita. Kalau kita lantik di gedung, tempatnya ber-AC, masalahnya tidak akan kelihatan. Karena yang kelihatan yang bagus-bagus saja. Yang baik-baik saja. Padahal problemnya banyak sekali, masalahnya masih banyak sekali di rakyat, di masyarakat, di kampung, di RT, di RW. Khusus di wilayah RW 5, di Kebun Jahe. Pulau Jahe, benar. Saya sengaja kok. Kelurahan Jatinegara, ini ada 4 persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan. Yang pertama, ini nanti Pak Wali Kota segera selesaikan. Kondisi MCK warga yang kurang baik, nanti akan saya cek MCK-nya ada di mana. Akan saya cek nanti, katanya kurang baik, saya belum ngecek. Tempat penampungan sampah, saluran air yang tidak memadai, karena sebelum saya masuk ke sini memang saya sudah mengirim intelijen untuk cek dulu masalah-masalah di sini apa. Kemudian tidak adanya hidran. Kita memang tidak ingin di Pulau Jahe ini ada kebakaran, tapi kalau ada persiapan itu lebih baik. Lebih baik. Inilah problem-problem dan masalah-masalah yang ada di sini dan di kampung-kampung yang lain yang ada di wilayah Jakarta Timur. Saya kira itu pesan yang bisa saya sampaikan, terutama untuk Pak Wali Kota, untuk Pak Wakil Wali Kota, agar apa yang menjadi suara masyarakat, apa yang menjadi suara akar rumput, apa yang menjadi suara masyarakat, rakyat, betul-betul didengar dan segera diselesaikan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Selamat menikmati.
Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Timur. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah. Kami sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu berlaku atas kudrat dan irodat-Mu. Hari-hari telah Engkau pergantikan dalam kehidupan dan pengabdian kami. Nah, itu doa kami kehadirat-Mu ya Allah. Kiranya baik saat kami datang ataupun di saat kami pergi, kami senantiasa dalam bimbingan-Mu, kami senantiasa dalam lindungan-Mu. Mudahkan segala urusan kami, tuntun dan bimbinglah selalu kami. Sukseskan kiranya pembangunan kota Jakarta ini. Maafkan ya Allah segala khilaf dan kesalahan kami. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mati, demikianlah acara pelantikan wali kota dan wakil wali kota Jakarta Timur. Dan acara selanjutnya, persiapan pemberian ucapan selamat kepada wali kota Jakarta Timur beserta Ibu Hajah Yeni Hapsari Krisdianto dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur beserta Ibu Hajah Yeti Husein Murad dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Ana Joko Widodo untuk memberikan ucapan selamat, dilanjutkan dengan foto bersama. Kemudian Wakil Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu Hajah Ani Fajar Panjaitan diikuti oleh undangan lainnya.
pertama ingin penyegaran lah. Nah, kenapa dilantik itu rutinitas monoton selalu di balai kota, selalu di gedung. Kenapa tidak di tempat permasalahan seperti ini? Suatu saat mungkin akan saya ngelantik kepala PU, ya kan? Di tepi Ciliwung, kenapa tidak? Karena problem Jakarta ada di Ciliwung. Problem-problem Jakarta ada di kampung-kampung seperti ini. Ini saya tarik memang ke tempat masalah, supaya semua pejabat melihat bahwa masih banyak permasalahan di Jakarta. Itu aja, pesannya itu aja. Untuk Jakarta Timur sendiri, Pak, menurut Bapak hasil penilaian Bapak bagaimana wilayah Jakarta Timur? Ya, terutama penataan kampungnya masih jauh. Penataan kotanya masih, tata ruangnya masih juga perlu diperbaiki. Kemudian yang paling penting kemiskinan banyak. Jakarta Timur, Jakarta Utara ini yang perlu segera diupayakan. Agar... Apa yang Bapak tekankan untuk wali kota baru ini? Yang Bapak tekankan untuk wali kota baru ini apa? Ya, secara makro kota harus diselesaikan semuanya, dari penataan kampungnya, dari apa kesejahteraan masyarakatnya, terutama nanti apa pembagian kartu Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, itu harus memang harus diberikan kepada masyarakat. Persoalan real ya ditunggu masyarakat, bukan administratif di dalam kantor. Tadi ngecek apa, Pak, di dalam? Apanya? Ganti aja, ganti baju dari jas jadi ini. Pak, kalau ada orang bilang ini Bapak melantik wali kota dan wakil wali kota di tempat ini, dikatakan mengada-ngada? Mengada-ngada gimana? Oh, ini justru yang fungsional, bukan seremonial. Fungsional, karena begitu dilantik, mereka wali kota, wakil wali kota langsung tahu masalahnya yang ada. Dan saya tunjukkan ini loh masalahnya. Termasuk ini di tempat terjual pemanasan pupuk ini, Pak? Iya, kemarin memang ada 4 lokasi yang ditawarkan ke saya, tapi saya pilih di sini karena memang yang ini yang memang yang perlu mendapat perhatian. Pak, 4 apa aja, Pak? 4 mana aja wilayahnya? Apanya? 4 lokasi yang dipilih. Gak apa. Sini antara lain, antara lain. Gak apa tadi. Ya. Oke ya. Pak, makasih, Pak. Kabut.